Oke teman-teman, bagi kalian yang ingin punya akun RD banyak, bisa langsung aja ke Wolfgold ID ya, yang tentunya terpercaya. Mereka menyediakan banyak akun starter untuk game seperti OPBR, Guardian Tales, OPTC, dan banyak game lainnya. Gue sangat merekomendasikannya ke kalian. Yang tertarik bisa langsung aja ke Instagramnya. Link kontaknya gue taruh di deskripsi video ya teman-teman. Halo teman-teman semuanya, balik lagi ya bersama gua Dustin. Oke, di video kali ini semangat banget nih teman-teman gua ya, karena di sini gua pengen menggunakan Uta Defender untuk yang pertama kalinya ya. Ini first time nih teman-teman, gua pengen menggunakan Uta. Sebenarnya sih dua-duanya gue belum pernah ya make si Uta Taker sama Uta Defender ini teman-teman. Nah tapi sekarang gue pengen bawa Uta yang Defendernya ya. Ini dia teman-teman, udah level 100, udah boost 2 juga. Dia ini elemennya biru ya, Defender. Nah dipasangin medalnya Trio Luffy nih teman-teman. Kalian bisa lihat ya, lumayan bagus nih medalnya. Dipokusin full depth. Ini gue dipinjemin akun lagi ya sama si Ryu teman-teman, karena di akun gue semuanya itu nggak ada yang punya Uta teman-teman. Sama sekali gue nggak punya karakter Uta ini ya. Nah di sini kita lihat dulu skillnya teman-teman, karena gue belum pernah bawa ya sebelumnya. Oke, skill satunya Thought Musica. Ini skill counter ya teman-teman. Ketika sukses counternya, skill attack-nya itu 790. Ada knockback efeknya ya teman-teman. Ketika gagal, skill attack-nya itu hanya 395. Nah teman-teman, ketika skill counternya itu sukses, jadi bakal ada Thought Musica ya yang spawn teman-teman. Gokil banget nih. Jadi kayak bakal ada Thought Musica gitu teman-teman, kayak turret gitu ya. Dan si Thought Musicanya ini juga bisa nyerang teman-teman. Kalian bisa lihat nih, skill attack-nya 80, ada knockback efeknya juga, mantap banget. Terus di sini 3 konsekutif hits ya teman-teman ya, skill attack-nya 40. Oke, mantap. Nih teman-teman, muncul nih cooldown skill satunya 41 detik. Oke, mantap sih nih. Ini gue gak tahu ya berapa lama munculnya si Thought Musica ini teman-teman. Apa sampai cuman ngabisin si skill attack-nya doang nih teman-teman. Berapa kali nyerang nih? Oke, 1 terus 4 5, apa cuma 5 kali serang habis itu ngilang, gue gak tahu ya teman-teman ya. Nanti kita lihat aja di dalam matchnya. Nah skill 2 nya teman-teman, ini kita lihat. Oke, reduce damage yang diterima oleh musuh. Skill bisa ditahan. Oh ini teman-teman, skillnya bisa di hold ya. Jadi pas kita hold skillnya itu, pas musuh nyerang ke kita, di situ kita kena damage nya itu hanya sedikit ya, gak kena damage murninya teman-teman. Jadi kayak skill perlindungan diri nih, mantap banget. Skill attack nya 351, ada knockbacknya lagi teman-teman. Dan di sini di skill 2 nya ada efek sing sing ya, aktif probability 100%. Mantap, selama 5 detik, lumayan lama ini teman-teman. Cooldown skill 2 nya 27 detik. Dan asal kalian tahu, basic attack nya Uta juga bisa menimbulkan sing sing ya. Jadi enak banget anjir untuk pecundangin karakter-karakter yang gak bisa kebal status efek ya teman-teman ya. Mantap nih Uta nih, gue udah gak sabar pengen bawanya dah. Langsung aja kali ya teman-teman, di sini gue menuju dulu ke dalam matchnya nih. Let's go. Oke teman-teman, di sini gue sudah masuk ya di dalam matchnya nih. Oke, kalian sudah bisa lihat ya, ini di stack Dressrosa CT teman-teman. Musuhnya lumayan GG-GG nih karakternya cok. Oke, okay, let's go, let's go, let's go, let's go. Uta Defender nih bos. Nah ini dia tim gue ya teman-teman. Oke, okay, mantap banget, ada bapaknya Sanji, Sengsret sama Garp, Zoro, Rayleigh, Jesus Barges sama si Kid Lau ya. Oke, okay, teman-teman, di sini gue pengen ngambil bendera pertama, tapi kayaknya diambil Garp nih ya kelihatannya teman-teman. Oke, okay, kita lihat aja ya. Slow aja, slow, slow, slow. Langsung. Biar gue Garp. Ya, Garpnya gak jalan teman-teman. Langsung Garp. Harusnya kita mencar gak sih? Sabar dulu teman-teman, di sana juga udah ada si itu ya, siapa, Pin Smoke Jutsu teman-teman. Sabar, sabar, kita penuhin dulu. Berani-berani dia naik cocok. Dia kira siapa teman-teman? Makan nih Totsuka Itzril ya, sabar dulu. Makan nih. Sabar dulu, sabar dulu, harusnya gue tekan aja ya. Gak apa-apa deh, ini pecundangin dulu nih. Aduh. Oke, kita attack dulu ya nih teman-teman. So keras. Attack, pecundang ini. Berani maju-maju lagi dia. Jangan kasih perfect dodge. Sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu.
Damage-nya enggak terlalu berasa nih. Defender semua, teman-teman. Gua bantu anjir, sabar lu. Bentar lagi nih. Sabar, bangun dong. Belakang. Kampret. Makan nih. Oke, teman-teman. Relic dulu lah, mati relic nih. Oke, mantap. Slow aja, teman-teman. Enggak perlu nahan damage ya. Santuy aja. Oke, bagus. Hati-hati. Heya! Attack dong. Zoro gue pecundangin sama gue. Ini nyawa terakhir lo. Sebelum tim bos, dia sudah tewas duluan ya, teman-teman. Oke, juara parah juga nih Uta. Nice. Oke, mantap banget. Orobichuan. GG. Biar gue yang jaga benderanya, teman-teman. Santuy aja. Akainu berani-berani dia kesini. Sabar. Ya, gak kenal lah begitu doang mah. Slow, teman-teman. Ayo buka skill 2. Kasian deh lo. Makan tuh bunsin anjir. Ayo buka skill 2 dong. Bagus. Oke, top suka respon. Gua hancurin shield lu. Sabar teman-teman. Percuma shield lu Akainu. Gua hancurin lu, berani macem-macem mah. Ayo, udah cukup. Cih, belum mati juga ternyata, Cok. Dia kayaknya masih ada skill 1 lagi nih, teman-teman. Nani? Anjir. Lu mau mati aja ribet. Ya, kena lu. Huh? Torchuka weh. Lawak Akainu anjir. Oke teman-teman, dia nggak tahu kah skill si Uta ini. Sabar, jaga bendera aja my team. Ini urusan gue ya, santuy aja main kayak begini mah. Ayo dong. Kok gak kena damage-nya. Oke teman-teman, gue nahan damage dulu aja ya. Nggak bisa apa-apa nih semua nih. Udah nggak ada dodge. Oke santuy, lock dulu nih. Sabar dulu teman-teman. Macem-macem Albert gue pecundangin anjir. Nggak ada otak cok. Ngapain lu? Belakang lu siapa nih? Gila teman-teman. Nggak ada otak ya si Uta ini ya. GG banget anjir, jaga benderanya nggak bohong gua. Makan nih. Kalau udah kayak begini mah repot. Oke, yang kiri juga ketahan sama teman gua udah. Enak banget nih teman-teman. Kasihan deh lo. Jesus Bargis is dead nih. Oke teman-teman, gokil anjir. Nggak nyangka gue seenak ini Uta Defender teman-teman. Gila. Gue baru nyobain sekarang ya. Gokil anjir. Oke, nice banget teman-teman. Apalagi untuk user Defender sejati kayak gue ya. Untuk jaga bendera bener-bener juara parah banget anjir. Skill-skillnya ya nggak ngotak. Ini bukan masalah gue main di rank bawah teman-teman. Jadi lawannya gampang, nggak masalah anjir. Kalian bisa lihat tadi ya, skillnya itu yang bener-bener worth it banget teman-teman. Bener-bener skill Defender ya. Murni anjir. Gokil. Juara lah Uta nih. Langsung aja lah teman-teman. Di sini langsung aja gua lanjut lagi ya. Gua menuju dulu ke match yang selanjutnya. A few moments later. Oke teman-teman, di sini gue sudah masuk kembali ya di dalam match yang keduanya nih. Oke, masih di stage yang sama. Let's go lagi teman-teman. Musuhnya kali ini ada Nami ya, Sanji. Terus ada Nami lagi teman-teman yang World Cake Island nih, sama si Seng Slenge. Slow aja my team. Tenang lu pikir pipe. Ini gue yang jaga nih ya bendera utama teman-teman. Seperti match yang sebelumnya. Oke, let's go. Thanks, langsung thanks. Menuju ke bendera C. Mencar Yamato. Sabar. Let's go thanks. War. Menang thanks. Ya elah, kena stun lagi dia teman-teman. Sabar, gue bantu dulu dah. Anjir, langsung mati the fuck. Ngambil bendera lu. Ayo GC. Oke, respon Totsuka it's real. Makan nih. Udah siap. Ini gue istirahatin dulu nih teman-teman. Sanji nih sok keras nih. Dapat darah lagi, kampret dia. Aduh, sabar lu Nami nih. Batu juga nih, gue liat Nami nih. Gak ada yang batu, gue gak susah main game begini ya. Sabar teman-teman. Nice, Karasu. Sini lo. Anjir. Sanji kampretos. Oke, Totsuka cover gue, Totsuka. Ditendang gue. Ngapain lu, udah ngedot sih. Woi, batu ya Yamato. Bisa ini, dapetin bendera lagi. Sini. Sabar. Mana dia? Ambil bendera dulu, Cok. Kalau dapat GG nih. Lama sembun. GG. Totsuka pembantu gue ya, teman-temannya. Dapat gue benderanya. Yes. Let's go. Macam-macam lu Sanji.
Jadi macam-macam ya. Oke teman-teman. Apa gua kira dia enggak ini teman-teman. Gua kira dia enggak tumbang. Ayo. DC. Oke, Totsuka respon lagi. Slow aja Jepirto, slow Jepirto. Mundur, 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 mundur. Eh. Belakang siapa? Sengse. Oke, teman. Sanji Taiko. Nice. Menang cepat ini mah. Langsung aja dia jaga bendera sini ya. Let's go. Oke teman-teman, aman aja nih main kayak begini, aman aja, aman aja, aman aja, aman aja. Aman aja bosku, nih ngapain Zoro lenge. Let's go, menang cepat. Juara parah nih tim gue ya. Oke, nice game teman-teman. Di sini gue berhasil memenangkan matchnya kembali ya. Tapi gak dapat MVP gue kali ini cok. Yang dapat yang bawa Luffy Gear Pipe teman-teman. Oke, juara parah dia ya. Beda satu doang nih, dia capture 3 bendera, gue capture 2 bendera ya teman-teman. Ngekillnya sama ngisi benderanya sama. Oke, nice game banget, juara parah ya lagi-lagi Uta. Enak banget anjir buat jaga bendera teman-teman. Langsung aja di sini gue lanjut lagi aja ya. Nggak usah lama-lama teman-teman. Di sini gue menuju dulu ke next gamenya lagi. Di stack Dressrosa City terus nih teman-teman. Dari tadi ya gue mainnya. Oke, ini dia match yang ketiga. Lawan-lawannya ada Karasu teman-teman, Goldie Roger, Luffy Gear Pipe ya musuhnya. Lumayan ngeri-ngeri nih. Oke, 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 oke. Let's go lagi, let's go lagi. Ini dia tim gue teman-teman. Ada yang bawa Roger juga ya, Zoro sama si Usopp teman-teman. Oh, ada Below Betty, Ben Pakbon, terus si Kadut sama Roger ya. Slow aja my team, slow Roger. Urusan bendera biar gue ya. Let's go my team. Uta defender nih bos. Oke teman-teman, gue bakal ambil bendera pertama nih ya sepertinya. Ayo dong, kelamaan nunggunya dah. Ya, gue pengen win streak ini. Langsung. Oke, jer sama gue, jer sama gue, jer sama gue, jer. Slow jer, gue jaga bendera dulu ya jer ya. Dapetin jer, war 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 war. Oh, duel dia. Ah, good banget anjir. Ah, sama-sama. Ayo, Tan. Bagus. Kelas benderanya. Sabar lu, sabar lu, sabar lu. Bantu lah anjir, sok keras nih Goldie Roger nih. Lu pikir siapa? Sabar lu, teman-teman. Ayo! Gechi serang. Oke, kena dia, bagus. Minggir. Belo Betty anjir. Attack tuh. Jangan kasih ampun, jer jer. Sabar lu, gua tumbang jer. Jangan kasih ampun Roger. Tenang Ejer. Oh dia tumbang abis. Anjir. Sabar Jer, terlalu nafsu gua. Ah Luffy lagi kampret. Gua kira siapa yang dateng. Wah repot nih kayak begini teman-teman. Repot bener-bener ya. Belakang lu siapa kocak. Oke, is dead dia, ninggalin bendera lagi. Lawak lu Luffy. Tukeran ya sama gua ya benderanya ya. Oke, untung ngejaga itu ya. Satu lagi dong, Kadut ngambil bendera bisa lu. Kocak aja teman-teman gua. Sabar dulu teman-teman, gua ngadi di Kaminari nih. Jagain gua, jangan malah kesini kocak. Dia nunggu apa tuh Luffy-nya dong. Oke. Sabar teman-teman, Luffy-nya kenapa lagi tuh. Sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu. Biar gua yang jaga, biar gua yang jaga, biar gua yang jaga. Lu mau ngapain Luffy? Jangan ngelawak lu. Oke teman-teman. Ah. Luffy Kadut gak jadi masalah anjir, mau lawan gue itu yang kanannya ambil kek. Temen gue pada gimana dah mainnya kocak-kocak. Ini udah gue bantai semua nih musuhnya nih. Ini bisa mati nih Kadut nih. Ayo Usopp lah, kok didiemin aja. Tinggal attack aja anjir. Sabar teman-teman, cari bendera lagi dong. Sabar nih, sok keras nih Kadut nih, mau mati aja ribet. Jaga, 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 jaga. Sabar lu, sabar lu, sabar lu. Biar gue yang jaga deh. Oke teman-teman, jangan sampai keambil bendera ya, kalau enggak repot nih. Udah GG banget nih Lau nih ngambil bendera nih, gue lihat-lihat teman-teman. Oke, Smoker mau skill. Anjir, gak kenal lagi. Jadi gak sukses teman-teman. Tahan dulu lagi ya, tahan dulu lagi ya. Anjir, kena knockback gue. Jangan lari lu, Belo Betty, is dead duluan lu. Oke teman-teman, belum juga, belum juga, belum juga. Roger langsung AFK kena mental. Roger langsung AFK teman-teman, kena mental ya musuhnya ya. Kena mental. Ini ambil dulu aja benderanya. Bisa menang ini ya. Bingung relik, relik, bingung relik. Oke teman-teman, ini kayaknya udah bakal menang lagi nih ya. Fix ya 100% ya. Mau ngapain lagi nih Karasu nih. Aduh keburu lagi kampret. Langsung aja. Oke teman-teman,
Kenal lu ya, Luffy. Makanya jangan lawak lawan gua. Anjir, tumbang lagi dia. Oke, nice game. Di sini gua berhasil memenangkan match-nya lagi ya, teman-teman. Juara parah anjir. Uta bener-bener gokil, enggak bohong gua. Enak banget, teman-teman. Oke, gua dapat MVP lagi ya. Mantap. Kali ini gua nge-kill 5 orang lagi, teman-teman. Seperti match yang pertama tadi ya. Terus capture 3 bendera sama ngisi bendera sampai penuh 3 kali. Gokil. Dominasi abis-abisan nih ya. Mantap banget anjir. Oke teman-teman semuanya, mungkin cukup sampai di sini dulu aja ya. Konten gameplay menggunakan Uta Defender nih. Padahal gue ini first time ya bawa si Utanya teman-teman. Ternyata oh my god. Kalau ada di akun utama gue, makanya gue bakal bawa setiap hari nih anjir. Oke teman-teman, thank you yang udah nonton videonya dari awal sampai habis ya. Ditunggu terus next konten dari gue. Sampai ketemu lagi di next video.